Halo sahabat semua, bertemu lagi dalam Ismit 4D Prediction ya sahabat semua. Oke, apa kabar semua? Harap-harap semuanya semua sehat ya sahabat semua. Harap-harap kita semua selamat dari wabak COVID nih ya. Oke, hari ini admin kongsikan awal carta Singapura ya. Ini bukan carta GD Lotto ya, ini carta Singapura, SGP ini Singapura ya. Oke, Singapura Pools ya sahabat semua, untuk 28 hari bulan 3 ya, Sabtu ini ya sahabat semua. Oke, jangan silap ya, ini carta untuk Singapura. Admin gunalah carta ini sebab untuk Singapura punya sudah, punya kertas sudah habis ya. Oke, so yang penting kita boleh nampak lah nama dia, carta dia macam mana. Oke, ya sahabat, sekali lagi admin ingatkan, ini untuk carta Singapura 28 hari bulan 3 hari Sabtu ya. Oke, bagi sahabat yang pertama kali menonton video admin ini, pertama kali melawat channel admin, jangan lupa like dan subscribe, dan boleh tengok-tengokkan dalam channel admin ini carta-carta draw sebelum ini ya. Oke, untuk pengetahuan korang yang pertama kali, admin akan update untuk carta GD Lotto setiap hari ya. Untuk Singapura ikut draw hari ya, sebiasa sebelum draw lah ya. Alright, kita teruskan kita punya video ya untuk carta Singapura 28 hari bulan. Oke, Sabtu carta Singapura. Orang boleh tengok carta kita Rabu lepas ya sahabat semua. Rabu lepas punya draw 25 hari bulan. Korang tengok macam mana dia lock third prize ya. Kita berjaya third prize untuk Rabu lepas ya, carta Singapura. Dan kita punya 2D berjaya untuk lock first prize ya. Oke, semoga sahaja esok atau Sabtu kita ada on lagi ya sahabat semua. Kita usahakan moga-moga kita ada podium lagi ya. Alright, apapun jadikan admin punya carta ini hanya sebagai rujukan, utamakan nomor sahabat semua masing-masingnya. Ini hanya sebagai rujukan kamu ya. Oke, ini kita punya carta sudah siap. Ini carta Singapura 28 hari bulannya sahabat. Oke, Singapura 28 hari bulan 3. Oke, kita teruskan seperti biasa. Lock satu di podium ya. Oke, untuk Sabtu ini admin punya ramalan untuk satu di podium tegak ya, akan ada kepalanya 4 atau 9 ataupun ekornya ya, akan ada 4 atau 9, sama ada dia podium first prize, second prize ataupun third prize ya sahabat semua. Oke, sama ada dia akan duduk third prize, second prize ataupun first prize ya sahabat semua. Yang penting podium ya. Untuk susun tegak ya, ramalan susun tegak dari admin ini. Oke, kita punya 2D.
lupa ya sahabat semua. Oke, ini kita punya carta untuk Sabtu ya sahabat semua, 28 hari bulan 3 Sabtu ya. Carta Singapura kemungkinan 4 nih atau 9 di kepala ataupun ekornya ya. Ini kita punya 1 di podium ramalan dan lock 2 di podium ramalan ya sahabat semua. Oke, carta sudah siap, 1 di sudah ada, 2 di pun sudah ada clue ya. Oke, kita ada lucky number ya. Oke sahabat semua, untuk pengetahuan yang pertama kali ya, kita punya prediction lucky number 25 hari bulan ya. 25 hari bulan hari Rabu yang lepas kita berjaya lock consolation ya, untuk kita punya lucky number Rabu lepas. Oke, harap-harap hari ini dia up lagi, naik atas, harap-harap podium lah ya, kita usahakan. Oke, lucky number untuk 28 hari bulan ini 7 9 0 5. Oke, sahabat, ini kita punya lucky number untuk Sabtu ini ya, 7905 ataupun 9014 ya sahabat, semoga menjadi ya. Oke, yang berminat mau follow boleh, silakan boleh follow. Yang kurang berminat, yang tidak berminat abaikan saja ya sahabat semua, carilah ikut kebijaksanaan kamu sendiri. Admin hanya bagi clue sahaja dan lucky number ya, kalau dia nama pun lucky number ya, nombor bertuah ya sahabat semua ya, itu ramalan sahaja bukannya nombor bocor ya. Oke, perhatikan 9 ada sini, 9 sini pun 9, so nanti kurang lock number berhampiran dengan nombor-nombor 9 ataupun nombor 4 nya sahabat, kemungkinan podium untuk Sabtu ini akan berada hampir dengan nombor-nombor 9 nya sekali dengan nombor 9 ataupun 4 nya sahabat semua, perhatikan baik-baik, jangan sampai terlepas pandang ya sahabat, biasanya nombor depan mata kita terlepas pandang ya. Oke, so utamakan nombor sendiri ya, kalau ada orang ada target sendiri utamakan dahulu target sendiri ya. Admin tidak nombor bocor ya, apa yang admin bagi ini, inilah yang admin akan beli nanti. So kalau misalnya tidak berjaya, bukan kamu seorang saja ya, admin pun tidak percaya ya sahabat semua. Tapi untuk ini memang admin beli, admin ada beberapa nombor lagi target, tapi itu untuk admin punya sendiri ya sahabat semua. Oke, jelas ah. Oke, harap kurang boleh baca lah tulisan admin ini. Oke, pas sekali lagi pesanan buat yang pertama kali melawat admin punya channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya sahabat semua. Subscribe itu percuma sahaja ya, tidak payah bayar apa-apa ya, tidak perlu bayar apa-apa. Oke, itu sahaja untuk kali ini, semoga kita semua percaya terbaik dan